Dalam rangka memperingati Hari Ibu 22 Desember 2020, Polisi Wanita Satlantas Polresta Bandar Lampung melakukan kegiatan sosial dengan membagikan bunga kepada sejumlah pengendara wanita di Bundaran Tugu Adipura, Bandar Lampung. Kegiatan ini merupakan bagian dari Operasi Lilin Krakatau, pengamanan Natal 2020 dan Tahun Baru 2021. Selain membagikan bunga serta masker, petugas juga memberi peringatan kepada seluruh pengendara untuk selalu menerapkan standar protokol kesehatan COVID-19. Baik, untuk siang hari ini ya, kita dari Satlantas Polresta Bandar Lampung, mewakili dari Polda Lampung, ya, melaksanakan kegiatan simpatik kepada masyarakat, khususnya ibu-ibu yang ada di Polresta Bandar, ada di wilayah Lampung ya. Untuk pengendara kita berhentikan, kita berikan bunga maupun masker ya untuk ibu-ibu sekalian. Bertepatan dengan hari ini Hari Ibu dan kita juga melaksanakan operasi Natal dan Tahun Baru, kita memberikan himbauan juga kepada para pengendara khususnya ibu-ibu untuk tetap menjaga protokol kesehatan ya, tetap jaga diri, tetap di rumah saja dalam melaksanakan kegiatan untuk tetap stay healthy ya untuk ibu-ibu sekalian gitu. Operasi Lilin Krakatau 2020 sendiri akan berlangsung dari tanggal 21 Desember 2020 hingga 4 Januari 2021 mendatang. Randy Mahardika melaporkan.